Di segmen ini kita akan mampir ke Pasuruan Jawa Timur karena ada kue bikang yang sudah ada sejak era 90-an dan masih menjadi salah satu kue favorit. Apalagi sekarang kue jadul ini makin banyak varian yang mampu menambah selera para penikmat. Sayangnya informasi kuliner ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa. Ada berbagai varian rasa kue bikang jadul yang dijual oleh seorang warga Sumberdawe, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di lapak kecilnya ini, ia membuat aneka jajanan kue jadul era 90-an yang masih eksis hingga kini. Rasa keju, rasa nangka plus keju, rasa coklat dan rasa durian, aneka rasa kue bikang jadul yang ia buat. Proses pembuatannya sangat sederhana. Tepung beras dicampur gula, kemudian ditambah dengan perasa agar menambah lezat saat disantap. Dalam sehari, 6-8 kg tepung beras dihabiskan untuk menjadi kue bikang. Kue bikang jadul ini sekarang banyak varian rasanya, jadi lebih disukai karena juga ada. Bagi penikmat kue bikang, meski jadul, rasa kue bikang tetap menang di antara kue-kue lain. Rasanya enak, lain daripada yang lain. Terus varian rasanya juga banyak. Untuk satu porsi, berisi 6 bikang original dijual seharga Rp10.000. Sedangkan untuk satu porsi bikang dengan berbagai varian rasa dibanderol Rp15.000. Irsa Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.